Aku tak rasa aku ada dua kan. Jap. Okay. So sekarang ni, sebelum aku masuk game ni, aku nampak macam ada gadget tau. Dia beritahu, dia suruh kita bawa kawan-kawan untuk main game ni, disebabkan game ni tak mudah. Dan betul lah, aku dapat rasakan yang betul lah, memang game ni memang tak mudah lah. Cakap ni blueprint bang. Transfer. Dah eh. Sekejap. Ni blueprint. Ni macam mana aku nak pakai blueprint ni ya? Craft. Okey, tak apalah, kita simpan dulu. Ni kita buang, tak mau. Kita ada dua ni, kita perlukan this one. Okey. So memang betul, memang game ni memang susah. Di antara game yang aku rasa paling susah lah orang cakap untuk main. Memang susah, 26 level kita nak naikkan lagi. Kita kena naikkan benda ni. Okey, tak apa. Tekan ni. Simpan dulu. Simpan dulu benda-benda ni semua. Okey, simpan dulu. Kita berat kita sekarang ni 76. Yang ini aku rasa kita okey, tak apa. Jom. Kita akan pergi ke pengembara. Right. Nah, tekan. Okey. Kita turun jap. Oh, sabar, 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 sabar. Kita perlukan air. Apa stone pula aku nak? Okey, tak apalah. Kita buang dulu stone ni sebelum dia berat. Ni dia ada level naik. Kita naikkan level lagi. Okey. Sekarang ni apa yang aku buat ni adalah aku nak kena cari tempat-tempat yang pelik-pelik lah dekat sini. Semacam kau tahu memang dia memang lembap gila aku rasa. Allahu akbar. Slow betul. Tapi elok kita terbang kan. Better from nothing lah. Okey. So sekarang ni aku nak terbang, tengok jap. Dia penat tak? Ni bagi aku game ni antara yang paling susah untuk survive kalau main seorang-seorang. Macam mana yang korang tengok episode-episode yang lepas, memang susah lah, memang susah. Tak nafikan memang game ni antara yang paling susah lah. Tapi ni tak menghalang kita untuk, you know, untuk cari fun. Bagi aku ini adalah satu challenge lah orang cakap. Memang slow lah dia lalu. Memang slow bang, memang slow ke benda lah ni? Aku rasa memang kita kena naikkan the level, lepas tu baru boleh speed up. Slow bapak punya kan. Alah bising lah kau. Nak bawa sekejap. Tu nampak. Kita terbang lagi. Ini adalah burung yang paling noob sekali dalam game ni lah yang kita boleh team. Ha, burung ni pun tahu.
So dia memang tak bagi kita banyak kelebihan lah. Kita akan terbang ke arah sana. Bising lah. Ah, tu laju. Oh, dia ada macam, ada macam castle lah dekat situ. Wah, kau tahu. Alahai. Dia penat. Ni guarantee dia penat ni. Ah, sudah. Aku dah lah tak bawa item langsung. Ni apa benda pula kat belakang ni? Aduh, hai. Berontor. Siulah dia. Dia kalau penat dia akan. Cakap betul siul lah kau ni. Oh, jap. Alarm clear tak? Dia penat lah ni. Confirm-confirmnya. Makanan pun dah habis. Split stack. Bahaya. Aku satu senjata pun tak ada bawa, bang. Dangerousnya keadaan tu. Ah, jom. Tengok jap. Baik, kita kuat. Ingat aku mati tak? Dalam guide yang aku tengok, dia kata benda ni kalau kata dia penat, dia akan terus parking sendiri tau. Itu yang tak bestnya. Dia akan terus landing sendiri. Okay, kita landing kat sini kalau penat. Oh, dua orang dua lah. Woi, kalah. Kalah, bang. Sekejap lah. Penat tu. Bagi dia rehat sekejap. Jom. Jauhnya aku terbang. Kan jangan kata kau hilang dah. Tumbuk pun kau nanti. Oh, ada citadel kat situ. Oh, sabar. Apa sampah lah kau bagi aku. Hei.
Okay, tengok kat sini. Okay, kat sini dia ada. Benda apa ni pun aku tak tahu. Depan sikit. Nampaknya tak ada apa-apa barang-barang. Ada... ada something-something yang bahaya sini. Tak ada apa-apa sini lah. Ke atas ni aku tak tahu benda. Boleh naik ke? Tak ada apa lah. Jom. Okey, sekarang ni kelakar. Aku tak tahu. Oh, itu ada pula. Dia tahu apa lah. Okey, jom. Ini hari kita terbang-terbang saja. Still terbang memang keadaan yang sangat slow lah. Kita usah-usah. Kalau kokok kita jumpa apa-apa yang kita boleh tame nanti, senang. Kau tahu tak, kalau aku naik aku punya apa, dinosaur yang lain, aku rasa aku dah sampai dah tempat ni. Bawangnya apa? Burung. Tu dah alfa bang. Kenapa? Oh. Oh, kena lauk. Oh, kau kenapa? Kena lauk bang, kenapa? Alpha tu kena lauk dengan 4 ekor Trisodoron. Trisodoron apa benda dah. Alpha, tengok, tengok. Oh, ada pula belakang pun join. Oh, yang sekor tu dah macam nak rabak dah. Oh, oh, lawan, lawan, lawan. Tak ada. Wah, tu dia. Eh, tapi dia kuat bang. Habis. Dia seekor boleh tapau berapa ekor ni. Untuk pengetahuan korang, kita tak boleh nak tim alfa tau. Terlalu. Tinggi sikit sebelum kita mati. Oh, dia ada geng-geng belakang tu. Anak-anak-anak dia. Apa tu ni pula? Kena. Wah, makan. Dia kena pula. Apa tu? Buaya, 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 buaya. Buaya pun lawan juga. Wah, dia fight. Eh, dia tak lawan pula. Sama-sama dia orang kan. Buaya tak lawan pula. Ui, ada buaya yang jalan lah. Kau nampak dekat sini yang kuat hanya yang kuat yang boleh survive. Yang tak kuat, sorry to say, bye bye bye. Cannot do anything about that.